ibu katanya di Madura menggunakan apa? Alhamdulillah kita panjatkan ya menggunakan alat tangkap dan kendaraan dan lain sebagainya. Saya sebagai gubernur sangat mendukung keputusan seperti ini. Artinya cuma kadang perlu kita berikan satu pikiran supaya alat barang bukti ini cepat. Jangan dibiarkan lama. Kalau perlu buat aturan, yang buat aturan kan kita. Ya. Apakah pada keputusan pertama itu benar, ya, barang bukti langsung dimusnahkan, ya, atau ya perlu sampai ke pengadilan yang jelas, ya, langsung ditetapkan dan dimusnahkan. Nah, orangnya, perusahaannya yang ke pengadilan, barang buktinya musnahkan. Supaya cepat kali biayanya perlu juga nih, mengurus barang bukti merawatnya juga perlu. Nah kalau saya bilang, kalau saya setuju ya, dan kalau perlu juga cepat. Tahun dan kalau kita misalnya mau dilelang atau diserahkan kepada nelayan juga nggak mungkin. Kita sudah pernah beberapa kali, nggak ada yang lain. Pertama, ya harus segera untuk memenuhi kebutuhan kita dari sisi pestisida negara itu tak baik, ya itu tidak bagus. Kalau yang penting yang perlu itu kita tegas saja tangkap. Kalau perlu seminggu dua minggu sudah musnahkan. Tangkap seminggu dua minggu musnahkan. Daripada kita jaganya kesian kan Pak Jaksa. Jaksa jaganya harus ada barang bukti, harus begini begitu. Nah masalahnya ini. Barang bukti ini kalau kita biarkan dengan proses hukum yang sekarang kayak ini yang lama, ya, bisa-bisa nanti mereka menuntut kita lagi. Ya. Nah, kalau misalnya kita buat aturan yang lebih ringkas, ya, singkat, ya, langsung, ya, itu mungkin akan lebih mikir-mikir lagi orang. Ya. Dan mudah-mudahan ke depannya pun kalau memang proses hukumnya masih model seperti ini, tak ada yang bebas. Tak ada yang bebas. Tapi saya setuju sekali Bu, yang barang bukti dalam hal kejahatan. Kalau saya mah ini kejahatan terhadap negara, dan ini penjara kekayaan negara. Ya, itu juga hukumannya harus tegas dan lebih berat. Ini kan masalah integritas dan kredibilitas negara yang kita pertaruhkan ketika kita berhadapan dengan luar. Ya. Terus sekali lagi itu Bu, dan saya mohon maaf beberapa kali Bu kesini baru hari ini ketemu, ya baru hari ini ketemu. Nah, kemudian di lain selain itu saya juga ingin ada beberapa yang saya usul di Bu untuk mempermudah regulasi dari sisi perizinan bukan alat. Kalau alat tangkap, tapi dari sisi perizinan antara celah perairan tangkap antara satu provinsi dengan provinsi lain. Nah ini yang harus langsung diatur aja oleh pusat kalau berada pada satu provinsi karena kita dekat sekali.